Petugas gabungan terus membersihkan jalan yang tertutup material bangunan yang rusak akibat angin puting beliung di kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. BPBD Jabar masih mendata jumlah kerusakan bangunan dan korban luka akibat bencana tersebut. Pembersihan material bangunan dan pohon tumbang dilakukan oleh petugas gabungan dari kepolisian, TNI, serta Basarnas di ruas jalan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Dengan menggunakan alat seadanya, para petugas membersihkan material bangunan karena menghalangi arus lalu lintas, khususnya dari arah Garut menuju ke Bandung. Selama proses pembersihan jalan, kepolisian sempat memberlakukan sistem kontraflow. Sebelumnya, angin puting beliung tertangkap kamera warga menerjang kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Dengan kecepatan tinggi, angin puting beliung membawa material mudah terbang setinggi puluhan meter. Material tersebut berasal dari rumah-rumah warga yang dilewatinya. Sekarang kita sedang mencoba membersihkan dulu arus lalu lintas dengan gangguan dari rumpuhan-rumpuhan atau batang-batang pohon yang tumbang. Sudah ada laporan korban nggak, Pak? Kalau di wilayah Polresta Bandung, kita belum ada detail ya, tapi kita mencoba menyisir melalui para Babinsa Dinas yang ditempat. Tapi memang tadi kita lihat di seputaran seberang ya, ada kalau tidak salah terlihat ada satu kendaraan roda 4 yang tertimpa dahan, tapi kita lagi koordinasikan dengan Polres Bandung untuk pendataan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.